Halo semua, kembali lagi di channel Terposaf Indonesia. Gua Artes, Bang Lianget. Nah, ini kita kali ini ya lagi mainin game kesukaan gua tahun 2012-2013-an ya. Yaitu Apocalypse Rising, dan ini yang pertama ya, bukan Apocalypse Rising 2. Karena kalau Apocalypse Rising kedua itu kan game-nya enggak terlalu lama ya. Jadi enggak lama-lama banget, makanya gua pingin nostalgia dikit di sini. Nah, tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan klik tombol bell yang sebelah kamu juga. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel kedua gua yaitu Artes yang di deskripsi. Kalau gitu langsung aja ke videonya. Nah guys, jadi kan kita kali ini ya. Nah, ini Apocalypse nih. Apocalypse Rising, dan gue ditemenin sama ada Asgab, ada Ardo, ada Aden dan Orman, sama ada Chen. Hai. 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 Nah, jadi pokoknya di sini tuh kita nanti bakal jadi dua tim lainnya. Nah, di dua tim ini tuh isi siapa aja? Tim pertama ada gua, Asgaf sama Dardo. Nah, dan tim kedua ada Norman, Aden sama ada Cena. Kita nanti bakal ngeluting dulu sekitaran 15 sampai 20 menit. Nanti kita bakal duel di akhir. Jadi nanti kita bakal buktiin siapa yang paling jago dari antara kita semua ya. Jadi tim siapa yang paling jago? Jadi sini tuh gua udah siapin ke mereka semua itu ada ya makanan, minuman, GPS, map, kompas, sama blood bag, nah sama mobil di sini ya. Dan di sini kan gue pakai bahasa robot, jadi gue bisa nge-spawn kan. Bisa nge-spawn kayak gini nih, kayak contohnya ya. Misalkan gue lagi pingin makan sup, nge-spawn. Ya itu. Tim pertama gue bakal ambil jeep yang ini. Gue, Asga sama Aru bakal ambil jeep yang ini. Kalian bertiga jeep yang ini ya. Nah, gini, enggak boleh ganti mobil kecuali rusak. Oke. Okay. Nah, kalau gitu kita pisah dulu voice chat-nya. Ayo dah, yo. Ayo, kita mau kemana? Langsung ke kota besar kayaknya kali. Iya, kekin. Ayo, kan tadi di peraturan gini, gua nggak ngomong nggak boleh nge-spawn barang kan. Isengin dikit lah ya. Kita nge-spawn boleh lah ya. Tinggal dulu. Kita nge-prank dikit boleh lah ya. Parah betul. Ya. Bisa lah. Enggak, kalau bukan artis nama, kalau bukan nge-prank namanya bukan artis itu. Berani gak nih? Nah boleh sini, nanti kita sekarang loot biasa aja dulu. Sama ada zombie pak, ada apa? Ada rumah sakit. Painkillers, sama gila ini gelap banget sih. Oh ada SMG, oh ketemu nyata gue, lumayan nih. Ketemu SMG, gila ini gelap banget sih. Sumpah gelap banget. Ada tas lagi. Tes kasih itu tes, center tes, sumpah. Gue tadi gak ngambil. Lu nge-spawn kan bisa, lu bisa nge-spawn sendiri gak? Oh iya. Ada makanan sama ada ammo. Ammo. Ada topeng. Ada night vision gak sih di sini? Gak ada kayaknya dah. Ya gak seru. Ini gelap banget sih. Center bahasa Inggris apa gue lupa? Flashlight ini ya? Loh. Flashlight ada yang ini gak sih? Ada yang kayak bagus gitu, yang terang banget. Yang kita lagi. Yang itu Gav, yang militeri atau enggak yang ini ya, yang pasti di badan namanya? Itu yang di advance itu apa itu namanya? Ya, namanya apaan kalau itu? Kayak makanya gue lupa namanya. Omnilight ya? Bukan. Iya, Omnilight. Ayo sini deh, ambil. Ya, ayo. Jangan nah, ini dia. Jangan ngasih tau mereka kalau kita nge-cheat. Gue mau spektrum mereka. Gue mau spektrum mereka. Gue mau. Eits. Pada gelap-gelap banget. Oh iya, Ardo, lu ada ini loh. Ada topeng ya? Keren juga topengnya tuh. Di sini masih ada satu lagi di atas. Mana? Lu mana? Ada motor, Ge. Mana motor? Rodanya. Motor belum jadi. Motor belum jadi. Yang belum jadi apa apanya? Itu kagak ada rodanya. Oh, kagak ada rodanya. Enggak ada rodanya. Ini ada deh. Kok ada rodanya? Ada nih. Ada topeng. Gua mau pakai topeng. Topengnya kerenan yang di atas, sumpah. Oke. Woi, serem sih. ada zombie. Gue baik. Teriakan laki banget, gak sumpah gak. Senjata yang bagus apa sih di sini? Scar L bukan sih? Gak tahu. Searching dulu ya, Google dulu. Ini bukannya looting malah mikirin mau spawn apa? MK17 kayaknya deh. MK17. Yoi, ada armor ya. Do. Mau apa, Do? Tas. Mau tas, military pack ya. Warna apa nih? Kita semua warna ini dulu ya, apa? Warna ini ya. Nah, hitam lah. Enggak lah, hijau lah. Ayo kita ambil. Aduh, ini terlalu OP enggak sih? Asli kita udah terlalu kalau pakai pack ketahuan military tiga-tiganya lagi. Ya, ini enggak, ini udah gua setting ini kan di sini kan ada rarity-nya. Rarity-nya gua ini.
1000 noh. Gua naikin ke 1000. Benar gua naikin ke 1000. Oh iya makanan. Kita mau makanan. Udah. Painkiller. Painkiller. Oh iya painkiller. Penting udah blood bag aja banyakin gua kayak gitu. Oh iya blood bag. Painkiller juga butuh, Pak. Gua painkiller tuh enggak pernah gua ambil. Ya itu kalau misalkan lu mau perang kayak damage yang kita ambil lebih dikit enggak sih atau gua salah? Ya harusnya sih gitu ya. After taking this painkiller you will ignore 20%. Oh tuh bener kan. Kita bakal kurang 20% damage-nya. Udah ya. Udah ayo. Ayo naik motor tes. Enggak kan kita kabar ganti mobil. Ayo udah. Ayo naik. Gila udah kayak gini kan. Oke, Retro Rocket Ship. Kasian banget sih mereka sih. Nanti kita perangnya di mana ya? Di enaknya di balistik namanya. Ya bikin aja besarkin itu. Tapi kalau gitu, balistik. Kita buat trap dulu kali ya. Cara buat trap di sini misalnya ada barikit enggak sih? Buat ini, buat ada. Base buat ini. Buat fort. Ayo kita buat fort. Di town hall. Di alun-alun. Gue panggil mereka ya suruh kesini ya. Terlalu. Maksudnya terlalu, udah mulai duel. Man, Kena, Aden, yeah. Semuanya kokin. Kita mau duel. Semua kokin ya. Yeah. Langsung. Yeah. Udah nggak boleh ngelut lagi. Pakai painkillers. Untung aja nggak berkurang. Makan. Jalan di bawah nggak sih tuh? Nggak. Mereka masih perjalanan mereka. Oh iya, kita bisa spek tau. Kita lihat. Gelap banget. Mereka juga ngelihat kita deh kayak masang T4 sih. Gelap amat itu. Halo guys. Udah di mana? Tahu di mana? Kami enggak mau ngasih tahu. Oke. Enggak mau tahu. Gua sih udah dengar sih. Gua udah dengar sih lu di mana sih? Nih kalau ketemu langsung tembak aja nih. Yes, 3. 2. 1. Out DM bos. Out DM 321. Aman semua. Terus benar kan mana? Di keren udah ada. Aku belum lihat. Lu ngeliat mana? Lu di crane, ntar habis resource di sana. Apaan? Iya, kita camp aja. Parah. Kita banyak resource camp di bawah. Lu di mana sih? Ada deh. Lu pakai spiket ya tes jalan curang. Kenapa? Ini kok banyak ada suara tembak-tembak. Mereka ya lagi nembak berarti gimana sih lu? Ya gua nembak kok malah gua yang kena ya. Wah, dikejar zombie. Nah, itu mati sama zombie lucu sih. Ayo sini lah, naik lah. Masa enggak mau naik? Turun lah. Naik lah. Udah turun ini, lu, tinggal kita artis udah turun. Amin. Ya, gua udah turun. Iya, gua udah turun. Gua di belakang lu, Man. Gimana sih, Man? Man, gua di belakang lu, Man. Beneran? Mati. Tidak. Tadi kok gue tembak gak mati sih sampai tadi gue tembak. Gua. Kok gak mati sih? Gak tau. Lu miss semua. Kagak. Di gua kena darah keluar. Iya tapi server mungkin lah sampai ya, mana ya, ada. Ya, nembaknya server berarti. Aduh. Tinggal gua sendiri dong. Yes. Berarti si tinggal Ardo doang dong. Do, ayo do, bisa do. Gua percaya sama lu do. Aduh kocok banget, masa mati gara-gara zombie. Kocok banget, gara-gara zombie. Do, apaan sih do, lu mati sama zombie? Udah, berarti berarti yang di sini kalau misalkan kalian mau lanjut lagi ya part 2-nya, kalau misalkan kalian mau, kalian klik tombol like ya. Dan gini guys, kalau untuk yang ini mereka yang menang ya. Tapi untuk selanjutnya, kalian komen aja siapa lawan siapa dan berapa lawan berapa ya. Dan ini gue sambil kejar zombie. Berarti ya video sampai situ aja. Maksudnya dari awal sampai akhir, jangan untuk like, comment, share, subscribe, dan klik tombol belakang senja. Dan nyala apa juga untuk subscribe channel kedua gue, yaitu artis yang di deskripsi. Bye semuanya. Bye bye. Komen part 2.